Kita lihat di sini, ko Abe, oh my god, Azirelia coy jadi banned, Azirelia. Caitlyn tim, wah gila, serius berani banget ya si Abe, ko Abe berani banget teman-teman. Eh, maksud gue si Lebong berani banget loh. Ko Abe pakai Azirelia dan tidak di banned. Oke, timnya keluar. Apakah sepede itu sih? Tapi emang berarti apa yang di banned kan dari Mas Abe ini kan? Ya ada sesuatu berarti yang lebih bahaya. Lebih bahaya dari Azirelia. Tapi menurut saya Azirelia adalah deck paling bajingan sih. Iya. Jujur ya, ini adalah deck paling kurang ajar sih menurut Aing. Aing tuh udah capek lagi tuh Azirelia gitu. Dan jangan lupa juga ininya prismatik ya. Emperor Dice emang. Oke, kita akan lihat di sini banyak banget kartu removal, udah ada Caitlyn juga. Oh, dia punya lawan Caitlyn lagi Caitlyn. Udah ada dua. Dengan attack token di sini akan dimajuin Caitlyn sama Teemo. Maju dong. Dan ini Deviant Dance bisa banget buat nge-recall Caitlyn ya. Oke. Lima. Oke, Irelia muncul. Sudah muncul nih. Irelia sudah mulai muncul dan dimatiin. Ditembak langsung sama Lebong. Oh. Masih ada jamur sama ada anak anjing ya. Oh, ditambah darahnya. Irelia dijagain. Dia enggak mau Irelianya mati. Dengan Twin Discipline. Itu Twin Discipline dengan buff 2 benar-benar nge-buff banget Irelia Azir sih. 3+2 ini juga. Iya, 3-3 pula kan. Yeah. Dan dia nge-buff juga buat deck-nya Sen sama Jarvan. Oke, di sini Ko Abe ada Irelia lagi, udah ada flawless duet di sini. Menurut mana cantikan Irelia apa cantikan Caitlyn? Irelia sih. Irelia. Ya. Gadis desa. Oh, iya. Kembang desa. Kembang desa enggak tuh. Irelia sang kembang desa. Nah, ini masih free attack ya. Oke, tipis-tipis lah. Tipis lah. Oke, Dogia udah keluar. Anak anjing. Anak anjing. Ini anjingnya Timo deh. Gimana anjingnya yang lupa ini? Si anjing comel. Apa? Oh iya benar, si Otot. Si Otot. Kan teman-teman, ini kan anjingnya Timo ceritanya. Oke, dia ngeluarin pasukan pasir. Apakah akan diblok oleh Caitlyn? Dan waduh, ditembak! Apakah ini yang ditunggu oleh... Ko Abe? Ko Abe? 4, waduh. Oke, jamurnya masuk. Jamurnya masuk. Lah emang jamuran, Pi, anak anjing ini, Pi? Iya, ceritanya kan dia menanam jamur. Wah. Duar, oh my god. Gila. Itu mungkin. Dia ngebantai anti meta loh. Dia ngebantai deck meta loh. Lebong, Lebong. Lebong. Favorit baru kah? Lebong, Teemo level up, Lebong. Lebong dengan Teemo Caitlyn ada. Piu! Ya sini Irelia, Piu! Mas Abe ini pasti langsung, kumaha, Cien? Azir Irelia, Piu! Ada Corina lagi! Berapa? Oh, tiga, wah, udah sih, kelar sih. Sumpah, ini Corinanya turun, udah abis langsung. Dua, cicil. Gila sih, seberapa power lagi? 30. Ini gila sih. Ini sumpah ya, Lebongnya turun menang langsung loh. Apa namanya? Corina turun. Corina turun langsung menang loh, ini Lebong sumpah. Turun. Udah ini enggak ada harapan sih buat Ko Abe sih. Susah banget sumpah Azir Irelia loh, Bro. Katanya berubah. Katanya berubah. Piu ini ngeri banget. Corina tuh berapa? 6 ya? 6. Oke, Azir turun, Corina turun, dan apakah akan ditarik? 30 jamur langsung sekaligus. Corina turun, dan menarik jamur Volatile Bloom. Piu, flawless duet, masih ada satu kartu Mystic Shot. Udah beres gitu. Udah habis. Iya, udah. Tapi masih ada deny. Oh, narik kartu ya. Ada Nopify. Ada Nopify.
Ini pasti di Nopi. Tapi kok AB misalnya menang, tetap menang si ini sih. Soalnya Caitlyn kalau ngeblok, ini langsung damage-nya 6. Lihatin aja. Ini diblok sama Caitlyn menang langsung. Lihat nih ya. Oh, kan. Diblok sama Caitlyn menang ini. Oh, semuanya. Wah, gila ini sumpah si Lebong keren banget deck-nya, Bro. Anjir. Ambil pi. Minta pi. Nomor lihat minus 6 anjir. Mana ada orang ngeblok kurangin darah, tot. Belum jamur masuk lagi tuh. Ngeri loh, bro. Apresiasi setinggi-tingginya. Asir Irelia, bro. Asir Irelia. Tadi lawan apa, Peter? Timo Caitlyn. Wah, gila sih. Gila sih Timo Caitlynnya tadi. Buset. Ini Mas AGAB ini. Diceng-cengin anjir. Wah, coy. Sekelas kok AB yang jago dengan Azir Irelianya bisa nge-counter dengan Timo Caitlyn. Ngeri sih bos. Itu meta loh, Vi. Jih, ngeri banget, bro. Ini aja ketar-ketir aja ngelawan Azir Irelia. Pusing aja ngelawannya. Oke, Beast Motor Final Jord ini siapa nih kira-kira nih? Baru lagi nih ya kayaknya. Nami kah? Bentar. Seju GP lawan Draven Sion. Oke. Ini Seju GP tuh yang Plunder. Ini deck favorit Aing sih. Iya, yang tadi yang di Aing kemarin nge-push kepake ini. Oh, dia juga udah sering make, Pi. Master ini. Apa ya? Master loh. Oh iya bener. Oke, kartunya di mulligan ya teman-teman ya. Heart Gun, Zed Raven 2, Heart Gun 2. Agak susah buat Plunder di awal sih. Cuman bisa dibilang, nah ini baru Tifa pakai deck meta. Mungkin bisa dibilang dulunya S yang turun jadi A ya. Ya, sama-sama gak ngeluarin kartu ini. Belum ada kartu. Nah. Oke, Sionnya udah di tangan, tapi Sionnya pasti akan dibuang dong awal-awal. Dia narik ini, buang beginian, atau buang ini juga bisa sih sebenarnya. Ini ada ballistic boot buat apa ya? Dia naruh ballistic, kok Abe naruh ballistic boot di sini? Sementara pihaknya Lebong sudah memegang Gangplank dengan Judas Butcher, Harut Gun, dan Zebraven 2. Zebraven? Bibi-bibi. Oh, langsung keluarin. But defend kah? Brak. Sudah aja harus agresif dong. Kok Abe di sini harus main Sion dengan agresif. End round. Oke, dia ngebawa kartu lagi, Piu. Kobe ingin mengejar Sionnya untuk langsung lebih cepat ya. And iya, cepat banget loh ini buat berubahnya. Dan di sini udah ada Gangplank tapi kayaknya belum kehitung Plunder ya. Ya ini turnnya satu hari doang ya, satu hari doang. Oke, Heart Gun bisa narik robot-robotan. Terus di sini Kobe masih ada kartu-kartu penariknya. Di sini Sionnya kayaknya enggak akan dibuang, Beo. Pasti bakal dikeluarin. Dan ini Sionnya Sion Tower ya. Ini siapa yang bakal bingung, Pi, kira-kira? Dua-duanya masih bingung kah? Oh ya, Legion, coy! Kayaknya gitu sih, Pi. Udah ada warning shot tuh. Bisa buat Plunder di awal. Oke, ditarik untuk last breath. Kayaknya dia butuh kartu ini tambahan. Dar. Tapi sekarang Nexus masih 20-20 nih, dilihat-lihat. Tapi harusnya Kobe udah ngebakar ya. Yeah. Harusnya udah mulai keluar nih impact-nya nih Kobe nih. Udah mulai ngebakar. Udah mulai agresif harusnya Kobe. Oke, Zeb Trevin di sini udah ada Mackie Trend dan udah di mana si Juani dan Gangplank dari tempatnya Lebong. Jangan lupa kapalnya Gangplank ada di sini juga. The Dreadway. Oke, buang kartu lagi, menarik kartu lagi, Get Excited sudah di tangan. Aduh. Sementara Sion sebentar lagi akan berubah. 8 lagi. Darahnya tebel banget ya, 6 loh Sion loh darahnya loh. Ini mystic shot saya langsung oleh Kobe. Dar. Di kartu di tangannya masih banyak, banyak ya. Banget nih. Masih banyak sekali kartu di tangannya ya. Waduh, langsung aja nih tanpa bego. Akhirnya Nexus. Oke, Plunder 1 akhirnya, Plunder 1, iya benar. Ya baru satu kali ini, Nexusnya baru sekali. Maju satu kali, Plunder, 1/5. Jujur, Aing suka banget sama Gangplank Seju sih. Gara-gara desainnya mereka berdua keren banget, anjir. Offline, Aing paling seneng kalau main di LOL tuh, pake mereka berdua. Oh, mereka berdua. Ini kayaknya ballistic botnya buat di produce discard deh. Biar gak boros.
Oke, okay, Rasen Rider apakah bisa menahan dari pihaknya ini Lebong? Lebong, si Lebong mana nih? Ngeluarin apa nih, Pi? Si Lebong, Pi? Masih tipis-tipis. Masih, ya, masih mencoba untuk blocking ya, tapi Lebong masih 20 loh, Rexus-nya loh. Walaupun emang sih plundernya belum jalan, baru 1 per 5. Belum ada diuntungan nih dari Dan ini juga enggak bisa ngeblok Rasen Rider. Karena di sini juga enggak ada. Oh, ada monster harpun sih sebenarnya sih. Entah dia mau menembak Sion apa gimana pakai ini. Aing kurang ngerti. Ini monster harpunnya enggak tahu dipakai buat apa. Oke, Grenadier keluar. Langsung. Oh, udah bisa. Sion udah bisa level up kalau turun. Next round, next round. Next round. Ketika level up-nya 10 dia ya. Gila, si Bong jago juga nih. Nah. Anak baru. Iya, anak baru ini. Oke, dia ngeluarin Zonit Urchin. Aduh, tapi Ko Abe agresif banget sih di sini, Pio. Ko Abe sangat-sangat agresif di sini, Pio. 4-4 Fiersa. 4-4 3-4. Attack dong. Nah, kan. 8 pick kalau masuk itu jaga situ kena kan. 8. Oke, ini udah mulai sakit ya. Ini enggak ada lagi yang bisa ditahan soalnya nih. Berarti tinggal Ko Abe penghabisan. Oke, plunder. Masalah masih jauh banget sih. Ini masih harus buang turn banyak banget. Masih ada nahan dia. Oke, okay, nice. Dari Lebong berhasil menahan AB. Masih jadi cuma 4 doang ini. Lebongnya turun anjing. Caitlyn maksudnya tadi salah. Ya, gagal. Sion turun. Sion AB turun. Uji 14 pick. Enggak 10. Sion dari AB turun, teman-teman. Waduh, panik kah? Panik sih ini sih. Sion enggak bisa dibunuh soalnya. Dan enggak ada napas ya. Waduh. Langsung pick ini sekali serangan juga udah mati. Tapi kalau Sejuani-nya turun, Pio. Ini juga bahaya, ada parley masalah ini kan tempat. Ini plunder apa sih? Oke, datanya turun, Pio. Kapal udah ada. Apakah akan coba plunder ke kiri? Oke, nah sekarang tinggal Ko Abe mau nyicil-nyicil nih. Gimana caranya dia ngabisin Nexus-nya? Tentu saja dengan Get Excited sama 2 ini. 5. Berarti kurang 1 lagi. Kalau Lebong tidak bisa menahan di sini, plundernya kelar. Udah GG ini mah. Udah sih, ini udah tinggal masuk doang Get Excited, beres. Gigit. Plundernya kelamaan. Sionnya udah keburu turun. Udah ini tinggal guys. Oh udah. Cicil dulu nih kayaknya satu. Satu. Baru excited. Satu dulu nih pasti. Ya dong. Satu dulu dong. Apakah takut ada deny kah? Tapi gak mungkin ada deny dong. Kalau Aing sih langsung tabrak aja. Iya. Langsung aja. Satu dulu aja ya. Nah, Cerau. Wah, kan keburu sih, tapi udah susah. Satu sama berarti ya ini ya? Iya, satu sama. Oh, ini pasti deg-degan sih. Si Lebongnya pasti deg-degan ini. Aduh, ini apa lagi sini? Udah, get excited kan? Beres. Anjing ya, baru inget Lebong gak surfing kan. Mau coba lagi nih, apa tuh namanya? Plunder. Ya, plunder. Ya. Tapi masih terlalu lama sih, 2 per 5, Pio. Udah gak keburu. Wah, kan get excited. Ya, udah beres juga sih ini sih. Udah gak keburu. Get excited lagi. Dan, ring. Terus coba. Tahunya ada get excited lagi nih, satu lagi. Dia udah seneng kali ya di sini. Sumpah ini serba salah banget sih. Sangat-sangat serba salah sih jujur. Bias 2-0 gak sih? Ya saya dari masa depan ya. Gak jadi 2-0 ya. 1. Dan dia masih nunggu dulu. Oh dibalas kan. Oh Get Excited nya disimpen. Iyalah gak perlu pakai Get Excited. Orang ini yang ngamuk liat. Wadaw. Oh, masih 10 darahnya. Wah, ini ternyata. Sih udah paling males sih. Udah, itu mananya udah habis, Pi. Gokil, Abe. Oke, last.
Satu sama ya? Satu sama nih. Ya. Ini skor satu sama ya, dan akan menggunakan deck yang... Berarti Koabe udah gak bisa pakai Sion lagi? Ya, berarti pake... Koabe udah gak bisa pakai Sion, berarti pakai apa sih tadi? Tadi di awal tuh... Azir Irelia. Azir Irelia, lawan... Plunder. Lawan Plunder. Bisa kah menahan Azir Irelia melawan Plunder? Bong ayo bong buat prediksi gue bener. Last match sebelum break. Back to Azir Irelia ya. Dan di sini Lebong masih menggunakan plundernya dia, Sejuani Gangplank. Sejuani ini GP nih. Dan di sini Koabe sudah memegang Azir. Tipis-tipis nih. Oh, langsung aja yang ngeges ya. Gak mau lama-lama dia. Oke, okay. Dia tahu soalnya dia pasti bakal dicicilin. Si Lebong tahu soalnya dia bakal dicicilin. Jadi dia langsung naro Pak Gendut di sini. Jagat Bacer langsung ditaro, Pak Gendut langsung taro sini. Udah mau sama diserang. Oh, dia mau ngejar Plunder tadinya, Pio. Dia tadinya mau ngejar Plunder langsung. Taunya dia yang ngeluarin. Taunya dia yang ngeluarin juga ada. Oke, okay, nice. Ditarik saja langsung setelah ini. Endron dong, Endron apalagi. Udah ada GP Seju ya? Udah ada? Di tangannya udah ada GP Seju ya? Sudah ada Gangplank dan Sejuani. Oke, dikasih plundernya, Piu. Why? Gak tau, yang juga. Plundernya dikasih. Padahal satu. Juga itu gak bagus-bagus amat ya. Oke, Azira keluar. But Shurima lives forever. Monkey Idol keluar untuk memicu Plunder. Oke, Blossoming Blade. Itu yang patah apa, Pi? Recall ya? Recall. Emperor Race keluar, ini pasti akan maju dong. Spanning Sudden akan maju. Maju dong, ini dong. Nah. Attack dong, ini maju dong. Semua lah. Tapi masih bisa diblok deh, kurang unit. Eh, 3. Enggak, ini harusnya 3, aman 3. Sih. Harusnya darah 3 aman sih ini sih. Coba kita lihat dari tempat ini ya. Kok ada Three Sister Gangplank sama Sejuani. Monyet pasti bakalan nahan ke sini. Wah, apa enggak dimajuin? Why? Oh, monyet tahan ke sini, ini tahan sini. Oke. Okay. Oke, Plunder berapa? 2 eh? 2 ya? Iya, Plunder 2. Ditembak, Pil! Akhirnya kena tembak! Wah. Ah, masih ada itu, Pi. Masih ada rest. Iya sih, ya. Tapi kalau ketarik di Irelia gimana? Waduh. Tapi kalau ketarik di Irelia gimana, bro? Oke, mau nyata maju lagi buat Plunder. Ini juga maju semua. Ini Monkey Idol sumpah ganggu banget buat deck Plunder sih. Beneran enak banget pakai Monkey Plunder. Setidaknya 3 round lah. Setengahnya iyalah, dia ngamanin 3 ronde buat Plunder. Dan ini Azir Irelia lagi ya, Piu ya. Jadi dikalahin Timo Caitlyn, sekarang calon-calon dikalahin sama Plunder. Ya. Plunder nih, kok Abe bagaimana kok Abe? Dan ini moyet terakhirnya Lebong ya. Oke, Blood Dance. 5-1. Apa yang dipunya oleh ada monster harpun lagi, Pil. Ada siapa? Ada monster harpun, Pil. Dan ada Sejuani, Pil. Turun nih. Turun kah Sejuani di sini? Apakah Sejuani akan turun di sini, teman-teman? Ini si elusif kan pasti. Ya dong. Apakah Sejuani akan turun di sini? Udah plunder berapa, Beu? 4-5 ya, satu lagi berarti. Satu ter lagi, guys. Oke, okay, Allegiance Gator dan... Oh! Ngambil apa ada? Allegiance! Oh, udah. Level up. Oke, okay, kita akan lihat apakah akan ditembak oleh monster harpun di sini. Apakah dia akan menembak dengan monster harpun di sini? Ini ditembak monster harpun, ini masuk ke sini. Kan beneran.
Monster Harpoon menembak. Bam. Oke. Okay. Dar. Blocking. Blocking. Satu, gila, okay. Ketahan loh. Ketahan loh. Oke, okay, Tracer Jagger turun. Oke, okay, tinggal dari udah tempatnya Koabe, kartu udah sisa dikit banget, udah enggak ada kartu champ. Bisa sih sebenarnya narik sih. Dan Warning Shot dan Plunder. Oke, okay, antara Sejuani dan Gameplay turun. Dengan suara khasnya Bitwater ya. Tiri di pulang. Baru main anjing. Goblok. Disuruh recall aja. Disuruh recall aja. Disuruh recall aja sudah pulang. Di recall aja. Main udah beres mandi, pi udah bedakan ini. Udah mau main sepeda. Enggak boleh pulang aja. Bang, satu. Ini belajar satu lagi ya. Apa nih? Make it rain. Make it rain, oke. Okay. Oh, dipulangin. Ya jadi dari sini tuh. Dua-duanya sama-sama dipulangin ini. Gak boleh ada yang main bareng anjir. Oh gitu permainannya. Oke, dikasih. Dikasih, mana udah sisa satu nih. Masa ada, mana udah sisa satu. Lah. Saya ngapain lagi. Keluar dong itu yang satu. Satu dong. Dia sayang banget. Dia sayang banget sama sparring studentnya ya. Why? Sayang banget. Gitu kah? Sesayang itu, oke, Black Dance. Ini kalau misalnya Azri atau Irelia turun udah bisa level up ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, mungkin terus dipanggil mungkin. Ini kayaknya dikasih enggak, Pio? Kasih. Agak deg-degan sih tapi sih. Iya, yeah, kan. Wah, gila berani. Berani. Berani dia ya. Kasih enggak? Enggak. Ternyata enggak. Bisa empat ya, kita lihat kartunya. Masih ada flash freeze, Pio. Eh, ini tinggal langsung dimajuin, Pi. Enggak dong, tiga dong. Masih kurang. Tiga dong. Tiga dong. Oh, masih kurang satu aja. Eh, tapi bener sih langsung dimajuin kelar sih ini. Tapi ada flash freeze, Pio. Ya, tetap ya. Meta memang menang. Kita lihat Azir Irelia. Mau diapain lagi dah, enggak ada bisa diapa. Oh, masih ada itu tuh. Flash resistor. Flash freeze. Ada flash freeze. Flash freeze dong. Ada flash freeze ke yang paling kanan. Ke yang paling kanan. Jadi sisa 2. Tapi problemnya di sini Sejuaninya enggak bisa turun iya, buat freeze lagi. Iya, 5 game paling. Sejuaninya enggak bisa turun sih. Ini paling sisa kalau mau. Oh, dia narik spell. Duh, sayangnya Sejuaninya nggak turun, hei. Sejuaninya nggak bisa turun. Kalau tadi Sejuaninya turun, udah tuh dapat warning shot, itu bisa kebeku semua. Nah, ternyata Lebong di comeback. Lo masih belum mau, nggak bisa. Udah. Do nothing. Mental juara memang Mas Abe ini ya. GG Lebong. Tapi, dibalik kekalahan Lebong sih emang harus diapresiasi yang tadi sih, Fit. Yang bisa ngalahin Irelia Azir menggunakan Teemo Katlin.